Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, pertama-tama Mimin ingin menyampaikan kepada kalian semua. Karena malam ini sinetron Dewi Rindu akan tayang perdana. Sementara BHSI yang akan digeser jam tayangnya seperti semula, 9:30 kalau tidak salah, di jam pocong kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi kita khususnya penggemar Valia sebenarnya sudah terbiasa di jam pocong. Sementara penggemar BHSI merasa memang terlalu malam. Tetapi kita lihat saja sejauh mana nanti kekompakan penggemar Valia dan atau Dewana, apakah masih kompak. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Sahabat Haizover dimanapun kalian berada, kita pas buka IG, banyak ternyata bertebaran TikTok-TikTok Neng Heiko van der Vecken. Namun yang tidak kalah menarik, di dalam rangka TikToknya ini, Heiko van der Vecken itu ngomongnya bisik-bisik, sangat tidak jelas. Apa yang diomongkan? Tetapi I love you sangat jelas. Ini sengaja kayaknya, biar kita bertanya-tanya dan penasaran. Yang tidak kalah menarik, kita fokus atau gagal fokus kepada lirik-lirik mata Heiko, seperti ada orang di depannya. Ternyata di situ di depannya itu ada Rangga Azov. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.